Tahu apa yang dilakuin tuh bisa ngancurin band kita. Bonnie tuh hebat lagi. Bonnie bisa jadi leader. Kalian hampir rekaman, Mon. Nyaris, nyaris rekaman. Terus tiba-tiba dia jadi gila, terus ngilang gitu aja. Kalau lo segitu bencinya sama Bonnie, ngapain lo kesini? Lo pengen jadi leader ya? Dan lo cuma bisa jadi leader karena Bonnie mati. Lo kenapa, Mon? Lo kenapa? Gue ingat istri gue, Mon. Dia kayaknya lebih kuat dari gue deh. Gue kangen, Mon. Gue udah gak tahu kita bener gak, Andrew. Bener gimana? Iya, bener gak kita ngeband lagi kayak sekarang? Nyanyangan. Selamat pagi. Selamat pagi. Le. Tahu nggak? Ini gue bawa dari rumah nyokap. Ngumpet-ngumpet minta bantuannya Pak Rudi. Monyet. Karena gue pikir-pikir, di band ini kan gak ada keyboard, jadi ke bawah bawa keyboardnya. Terus yang mau mainin siapa dong? Ya audisi. Bentong. Gak ada audisi-audisian lagi, oke? Capek gue, men. Kenapa? Gue juga gak mau audisi lagi. Gue bisa lah main keyboard. Iya lo. Hah? Setelah gue pikir-pikir, kalau gue cuma jadi manajer kalian doang, kan ada jarak tuh. Jadi, gue juga harus bisa dong main alat musik. Dicoba ya. Le. Iya. Yuk. Kontur gue. Mamon. Coba sini. Basicnya kan gini. Ya. Tapi lagunya gimana? Cepet. Ti. Sorry, Ti. Keyboard lo gak masuk. Ya udah yuk, kita coba lagi yuk. Oke. Okay. Kalau udah gak nyambung aja mau diapain juga. Lo maunya apa sih, Mon? Kok gue? Lo tanya dong sama yang lain. Gak lah. Lo kan yang ngerasa leader di sini. Oke. Okay. Sebenarnya ada apa sih sama kalian berdua? Kayaknya ada yang diumpetin. Dengar ya. Gue gak pernah niat untuk jadi leader. Mau gantiin posisi siapapun juga gue gak pernah niat. Apalagi gantiin posisi leader yang kerjanya cuma mabok, ngedrugs, terus mati gara-gara AIDS. Lo juga, Le. Tahu gak alasan kenapa Asih ngajak lo di band ini? Karena dia naksir lo. Sian deh lo, Ti.
Naksir cowok seumur hidup gak taunya banci. Le. Emon. Asal lo tau ya. Bon emang pecandu. Tapi satu hal yang harus lo tau lagi. Dia gak pernah nyakitin temen-temennya. Dengar ya, lo berdua beresin urusan kalian. Masih banyak masalah lain yang lebih penting daripada ngerebutin jadi leader di sini. Tahu gak, Mon? Gue pernah tanya. Gue tanya sama Bonnie. Siapa yang paling dia percaya di sini? Dia bilang elu, Mon. Dan gak cuman Bonnie. Gue juga percaya. Ternyata Bonnie salah. Om Lur ya?